Halo guys, balik lagi bersama Hanuman Gaming ya guys ya. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara unlock FPS pada Mobile Legends sampai 120 FPS tentunya di HP kentang ya guys ya. Jadi di sini saya menguji prakteknya di HP sudah selesai, kita keluar dari aplikasi ini guys. Kemudian kita masuk di aplikasi Zarchiver. Setelah masuk di aplikasi Zarchiver, kalian scroll ke bawah. Di sini ada folder yang bernama virtual backup. Nah ini kalian buka. Nah kan ada folder Mobile Legends, kalian buka lagi, kalian masuk share prev.
Nah, setelah masuk di server, kalian cari script atau kode HTML yang bertuliskan COM Mobile Legends versi 2 player prev XML ini, guys. Kita buka dengan quick edit plus. Jadi ini caranya, ini adalah work untuk HP yang belum di-root ya guys ya. HP kalian, kalau di sini kan HP saya RAM-nya
cuma 2 gigabit ya guys ya. Jadi saya menggunakan yang Mobile Legends versi 32 bit. Kalau RAM-nya 4 ke atas bisa lah pakai yang Mobile Legends standar ori dari Playstore. Kita akan lihat ya guys ya, apakah berhasil unlock FPS-nya atau refresh rate-nya ke 120 fps. Mudah-mudahan berhasil ya guys ya. Kita ke pengaturan. Oke guys, di sini grafik ultranya juga terbuka, refresh rate-nya atau FPS-nya juga terbuka ya guys ya. Jadi bisa ke ini guys, apa namanya, ke 90 fps, 60 fps, dan 40 fps. Ini yang 120 fps itu berarti yang mentok ini guys ya.